Assalamualaikum semua. Panas tu cuaca kat luar. Okay, motor aku kat luar ni. Ha, hari ni ada nak tukar barang sikit. Tapi korang tengok ah, matahari. Panasnya, aku nak buat kerja lagi. So, barang apa? Aku adalah beli sikit barang. Jajan-jajan sikit lah. So, ni. Ada ni. Ada ni. Sekejap lagi nak pasang lah. So, apa yang aku nak tukar? Aku nak tukar ni kejap lagi. Aku nak tukar echo. Aku nak tukar cover ni yang dah kusam. Dengan end cap ni sekali. Ha, inilah dia barang dia yang aku nak tukar. Sebenarnya aku boring doh sebab waktu PKP ni tak tahu nak buat apa kan. So aku lagipun aku punya part yang cover exhaust tu pun dah kusam kan. Jadi aku beli baru lah. So yang ini ala-ala macam ala-ala carbon lah kalau korang nampak kan. So ini dia punya cover exhaust. Ini dia punya muncung exhaust tu kan. Pun sama ala-ala carbon juga. Ambil. And then dengan ni. Ha, ini apa orang panggil? Eko nyamuk. Ha. Ini yang tengah viral sekarang ni. Dia orang cakap eko nyamuk, eko nyamuk kan. Tak apalah, jomlah kita try. So eko nyamuk ni pun ala-ala carbon juga. Ha, nampak oh. Bukan carbon betul lah tapi ala-ala carbon lah ha. Boleh lah nampak tu. Ni pun macam ha tu ala-ala carbon kan. So nanti nak pasang dekat motor aku yang dekat luar ni lah. Panas siut. Dah siap dah bogel dah. Siut lah karat lah. Nanti ada spray lain lah exhaust ni. Okay. Haa. Inilah dia. Haa. Ini mud guard exhaust yang gedabak besar. Ini yang dikatakan mud guard nyamuk. Kontot rupanya mud guard ni. Okay lah. Takpelah. So yang ini yang cover aku yang kusam tu. Yang ini yang baru. So ini pun yang kusam. Ini yang baru. Apa yang aku nampak. Material untuk tiga-tiga barang yang baru aku beli ni dia macam agak nipis sikit lah. Yang ni tebal lah original, ni tebal original, yang ni tebal original. Yang ini macam halus je kan, macam lembut je. Tapi tak apa, jom lah kita pasang dulu. Nanti kita tengok macam mana. Let's go baby. Dah siap masuk nombor plate apa semua kan. So nampak ni dia punya ekor nyamuk tu kan. Lepas tu kat sini ada end cap. Dan juga ini cover exhaust. Lepas aku dah pasang apa semua, apa yang aku nampak untuk colour dia macam tak berapa nak match. Kalau korang tengok kan, untuk end cap ni dia sama tau dengan
aku punya ekor nyamuk ni tau. Ekor dengan ekor ni tau, sama tau dia punya macam carbon fiber dia. Tapi untuk yang ini, dia jadi macam, alamak, lain lah. Ini sama. Kena yang ini dia jadi color lain pula. Masa ni aku pakai je lah dulu kan. Sebab aku punya cover ni, dia punya yang original tu dah kusam tau. Jadi bila tak match ni, pakai je lah. Tapi yang ini match tau. Dan satu lagi apa yang aku nampak, yang ini lah. Cover yang ini dia macam nipis sikit. So aku tak tahu berapa lama dia boleh tahan. Sebab dia pun bukannya original fiber kan. Tapi yang ini okey lah, ni tebal juga. Dan yang ini memang ekor nyamuk lah. Memang dia kecil pun kalau kata daripada belakang kan. Wow, memang kecil gila. Ngam-ngam dengan tayar 80-90. Kalau besar lagi memang tak ngam. So kalau aku perasan, nombor plate aku masih standard. Ini memang aku saja buat masa ni, aku saja kekalkan standard sebab itu merupakan macam salah satu tiket untuk lepas Roblox sebenarnya. Sebab kan selalunya lah kan, kalau pergi, kalau ada jumpa Roblox ke apa ke, selalunya dia akan check empat lah. First dia akan check korang punya side mirror, and then dia akan check nombor plate. Lepas tu dia check korang punya cover rantai. Lepas tu dengan IC lesen lah. So far kalau dia check semua tu, buat masa ni aku kalau dah roblox lepas je lah. So walaupun aku pakai exhaust ada bunyi, alhamdulillah buat masa ni lepas lagi lah. Kalau empat benda tu ada, so far mesti lepasnya. Tapi tu tak menjamin lah. Itu kira macam ikut nasib juga lah. Ini pun macam renggang. So dia ketat tapi dia macam agak-agak renggang juga. Tak berapa finishing dia, tak pernah cantik juga lah. Tapi tak apalah, benda ni pun bukannya original kan. Benda ni kan aftermarket, so tak boleh expect macam original punya part lah. Okay, aku rasa video tamatkan sini saja. Terima kasih kerana menonton. Kalau kau suka video ni, boleh buat thumbs up macam ni. Aku cuba dapatkan 200 like tu video ni guys. Sebarang cadangan, sebarang komen, boleh komen kat bahagian bawah. Nanti aku akan baca satu persatu. Right, macam biasa, yang motor, motor elok. Yang buat kereta, buatlah kereta hati-hati. Yang penting, jangan lupa aku guys. Zonoza, bye-bye. Assalamualaikum, bye. Jumpa lagi. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.